saudara. Nah, Bandung kan dikenal sebagai apa ya, reality, personality lah, gitu kan, kalau kita nggak mau bilang mass gitu. Adakah keuntungannya dirimu punya background reality, personality itu untuk dibawa approach-nya ke film? Oke, sangat ya. Jadi gini, saya bilang gitu, bahayanya menjadi director adalah apa? Kalau kagetnya dia jadi aktor, dia akan jadi orang sombong. Karena dia benar-benar jadi Tuhan di situ. Dan kalau saya sudah nggak ada rasa, karena saya sudah kerja di berbagai ini, gagal udah pernah, ini udah pernah. Rasa saya kesana cuma bawa untuk ini. Gak ada rasa gue pengen dianggap jadi director. Ngerti gak maksud saya? Itu sulit loh, karena itu namanya sindrom. Sulit banget. Karena memang dia tuh langsung shot semua orang ke dia semuanya. Gak ada satu pun yang ke dia. Dari pemain, dari kru, semua satu mata ke dia. Kayak di belakang kok kita ini dia ngikutin semuanya. Karena saya ngerasain itu pas Reki. Saya Reki, pas saya Neo, ya ikut orang banget. Kayak istilah kita yang membawa rombongan itu. Dan pas produksi juga, iya, sangat. Jadi buat saya ketika ditanyain itu, ada manfaatnya atau enggak? Ada. Kita as a, saya juga enggak pernah mau dibilang as a lead ya. Cuman ketika kita ada di situ, kita sudah tahu apa yang harus kita lakuin. Orang ini kan semuanya beda-beda. Pai pun beda, alam beda, ini semua punya antik-antik. Kita harus beginiin. Dan saya kan berkebiasaan dengan semua karyawan sini, beda-beda semuanya. Jadi itu adalah salah satu PR yang saya bilang sudah terselesaikan ketika saya punya pengalaman balik lagi. Dan itu sulit loh, belum visi kita masuk ke situ. Ini kita baru bicara orang yang kerja. Dan itu tidak segampang itu banget. Dan itu sangat-sangat sulit. Saya misalkan as a director, dia itu kompleks lah. Semua jadi satu di kepala director. Susah, dia harus tahu cara ngomong sama ini, cara ngomong sama ini. Belum kita imajinasi, belum tunjuk kamera. Susah, jadi kalau saya bilang kembali lagi harus ada pengalaman sih, nggak bisa kalau nggak, susah banget ya. Oke, terima kasih.